Okey, bertemu kembali bersama saya Coach Adha untuk saya tunjukkan bagaimana kaedah untuk membuat tee off, iaitu pukulan permulaan dalam sukan football. Baik. Sebelum kita membuat pukulan, so kita kena ada bola. So ini adalah bola. So ini adalah area tee off. Ini adalah mallet. Dan kita perlu mengukur kedudukan bola sebelum kita buat tee off supaya bola kita tidak lari jauh. Ambil permukaan yang rata. Kemudian cara kita standing, biasanya untuk jarak yang sederhana, bola di tengah-tengah. Bila kita buat pukulan, mata kita mesti pandang ke arah bola. Cara kita pegang mallet, mesti dalam keadaan baik. Okay, dalam keadaan selesa. Cara kita standing, selesa. And then kita buat swing angin dulu. Okay, swing angin. Okay. And then bila kita nak buat pukulan, kita pastikan kita anggarkan jarak kita melalui kita buat penglihatan ataupun palingan yang sekejap mungkin. So pukulan untuk tee off pertama, saya nak anggarkan kedudukan bola, mana saya nak letak. Okay, kemudian ni bola. Okay, so pastikan awak ada ketenangan untuk membuat pukulan. Okay, mata memandang ke arah bola. So, saya akan membuat tee off saya yang pertama. Okay. Ball. Tee off saya yang kedua. Ball. Tee off saya yang ketiga. Okay, tee off saya yang keempat. Tee off saya yang kelima. Saya yang keenam. Saya yang ketujuh. Ambil permukaan yang rata. Saya yang kelapan. Saya yang kesembilan. Tengok permukaan yang rata memainkan peranan. Apa tu buat tee off, tengok bola saya lurus saja.